Hello, my smart subscriber. How are you today? I hope you have a great day, beautiful day, and be blessing every day. Halo. Jalan-jalan. Saya lagi jalan-jalan di rambungan ya. Aduh, ban saya nongol. Sekali-sekali gak usah cantik kali ya, karena saya sudah cantik ya. Cih. Saya jalan-jalan sama anjing saya. Yupi. Hurry up. Suasana perkampungan sangat indah. What are you doing? Anjing saya udah jelek kulitnya karena berantem, jadi dia punya bulu-bulu itu. Aduh. Mopi. Hurry up. Anjing saya yang kecil. Yep. Ya. Au. Kamu selalu dekat-dekat sama kaki saya susah bergerak. Terima kasih still mau watching my movie and still tune in my channel. Kemarin kita ada acarakan acara Natal di gereja saya ya. GBU River of Life. Ya, nuansa Natal di mana makna dari Natal itu adalah kita merayakan dari lahirnya Raja Mulia, yaitu penebus dosa manusia untuk kepercayaan Kristen ya. And then, oh, so blessing Natal. Tapi yang kurang menyenangkannya di saat Natal itu, my mother going to sick and we go to hospital. Jadi tidak begitu maksimal merayakan Natalnya ya. But so far it's still a beautiful day in the Christmas. And I'm so very thank you. My mommy sudah mulai baikan ya. Cuman saya nggak bisa keluar jalan-jalan untuk merayakan Natal. Biasanya ke gereja A, B, C gitu. And then saya kalau udah pulang tuh pasti bawa anjing saya jalan-jalan ya. Tapi tidak lari. Saya malas. Jalan kaki saja. Kayu yang dulu tuh. Udah dikumpul tapi belum diambil. Tapi tidak hilang ya. Dan sudah mulai tampak tumbuh ya. Nampak itu ya. Itu nanti dia akan membelah. Jadi dia bercabang lagi ya, supaya tidak tinggi nanti goyang jadi tumbang. If you already new, come to my YouTube now. Jika Anda baru melihat saya punya channel, Anda bisa melihat dari video saya yang sebelumnya ya. Sangat-sangat menarik ya. Kita tidak perlu bereksploitasi ke tempat yang terlalu wow. Di kampung-kampung seperti ini pun sudah hebat itu. What happened? Nama anjing saya semuanya Mopi ya. My doggy name all this day is Mopi. Jadi berita tidak enaknya, si Belang sudah tidak di rumah, sudah dijual sama mama saya. Saya marah. Tak kenapa dijual. Kebanyakan anjing jadi kurang suka ya. Oh, digigit nyamuk saya nih. Saya kalau udah keluar gini badannya alergi, gigi nyamuk dan segala macam. Kita balik lagi ya, Mopi. Oh, dia pengen kita sampai ujung sana. Nanti anjingnya nih yang kecil-kecil ini bisa hilang. There. Oh, so cantik ya. Yeah.
look at this, look at this. Oh my god, look at this, my my Mopi. She want to play with me. Don't do that. Don't do that, Mopi. What are you want to waiting for? What you wanna to play with me? Look at it. He bites so very hard. I push a little, but she bites so very hard again. Oh god, and I'm a winner. It's already until 1 hour we do it like this. Sudah satu jam kita seperti ini ya. Si Mopi ini ada gila-gilanya. Ngapain sih? Oh, oh, my Mopi play with me. Mereka tidur bersama-sama, berhimpit-himpitan, bertimpa-timpa. Makan pun satu tempat yang sama. Mereka sangat rukun ya. I love my Mopi dog so very much. There you want play with me. Sometimes I'm mad of them. Kadang-kadang saya marah sama mereka ya. Siapa yang punya anak anjing di sini, man? Smart subscriber. Yes. Dan saya sedang nonton film Doraemon ya. Saya sangat suka nonton film Doraemon ya. Jangan gaduh ya, Mopi ya. Don't play so hard. Jangan gaduh, Mopi. Oh, really? Really, Mopi? You wanted to bite my... Ow! Gigitannya sakit ya. Oh, God. That's not to you to buy, Mopi. Jangan gigit ini, Mopi. Nanti rusak. Hello, that's my new dog, yeah? Mopi, wah, mengapa kamu duduk, Mopi? Semua sedang bermain-main. Hurry up, come. You show to play. Kamu harus bermain-main, Mopi. Ini anjing baru saya ya. Hello my smart subscriber. Hari ini saya lagi berjalan-jalan bersama saya punya gung-gung. And saya mau kasih tahu sesuatu. I wanna say something. Kemarin kita ada kedatangan 2 anak anjing yang baru ya. Sebenarnya bukan yang baru. Anak anjingnya ini dulu adalah anak dari temennya. Saya ada masukkan di link saya sebelumnya ya. Induk anjingnya ada 2 kan, jadi udah mati. Anak mendiang, ah panjanglah ceritanya pokoknya ya. Jadi 2 ini dulu pernah ada 12 anaknya, jadi 2 dititipkan sama orang lain rupanya. Jadi tetangga kita yang menjaga anak anjing itu mengembalikan 2 anak anjingnya yang besar. Gak besar-besar kali, ini cuman jaraknya ya. Karena yang pemiliknya itu mau jalan-jalan, jadi takut anjingnya hilang atau dicuri orang, so dia kembalikan lagi kepada kita anak anjingnya. And semalam ini 2 anak anjingnya saya ikat di pohon di belakang rumah ya. And salah satu anjingnya ini, yang ini, dia baik budi. Jadi rantainya itu terlepas secara tersendiri ya. Saya ikatnya gak begitu kuat. Tapi, ouch, oh god. She's so sorry for me. Mereka bermain, jadi terantuk kepada kaki saya. Jadi anjingnya merasa bersalah, dia langsung diam begitu saja. Come, come, come.
Saya maafkan kamu, Mopi. Iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. It's okay, never mind. Come on. Come on. Don't feel so sad for me. Don't feel so sorry. Jangan begitu takut saya marah ya. Bau. Ayo, main-main lagi sini, Mopi ya. Dia takut saya marah ya. Tadi main-main terlanggarnya saya punya kaki ya. Jadi dia langsung diam saat. Jadi anak anjingnya ini, saya balik lagi ceritanya ya. Kemarin anak anjingnya itu kan dua tuh yang dikurung. Satu yang ini tadi sudah selamat keluar sendiri. Tapi memang pada satu diikat, saya udah belai-belai, yang ini mau saya belai. Dia tidak galak, dia tidak tidak. So very nice, this is yang tadi ya. Nah, kalau yang satu lagi galak banget ya ampun. Jadi dia menggonggong, berhenti. Menggonggong, berhenti. Jadi saya sengaja, bukan sengaja sih, saya kasihan sebenarnya ya. Karena kan dia digonggong-gonggong, temannya satu lagi jalan-jalan, main-main, bercengkrama dengan anjing yang lain untuk jadi berteman. Sedangkan satu lagi dikurungnya, kasihan ya, diikat gitu ya. Jadi saya pergi ke belakang pada jam 7 atau sepertinya jam 9 malam ya, itu gelap. Saya tidak sempat shoot ya, karena iPad saya ini malam agak susah ngambil sinar ya. Oh God, saya digigit nyamuk. Seperti biasa, I always bring my shawl, kerambongan juga ya, karena saya pakai short ya, jadi terlalu seksi nanti ditengok. Kemudian anjing yang satu ini saya buka ikatannya, kan diikat di sini. Nah, susah dibuka, jadi saya mau buka dari lehernya. Itu sangat susah sekali karena anjingnya bentar-bentar. Dia seperti he like want to bite me, but I was must be careful with my hand, but I already got bite once. Saya sudah tergigit sekali, tapi nggak tergigit kuat, cuman kayak tersenggol sama dia punya gigi ya. Tapi saya coba lagi, saya kasih tahu dan saya ngomong sama dia, saya mau lepaskan kamu. Kamu mau atau enggak? Jangan galak gitu ya, saya adalah tuanmu, gitu cara ngomongnya. Dan dia masih terus bengeng ya. Jadi karena saya susah buka rantai yang ada di pohon itu, saya berencana mau buka rantai yang ada di lehernya. Jadi sebelah kanan sini ya. Jadi itu sangat pas di lehernya, sangat ketat. Dan karena saking susahnya, saya terpaksa bukanya pelan-pelan, tapi tidak berhasil. So saya buka, saya punya shawl ini. Saya buka, saya gulung, saya letakkan ke mukanya supaya dia tidak lihat saya. Dan rencananya saya mau biar kayak udah masuk ke mukanya tuh saya pegang supaya dia tidak bisa menggigit atau melihat ya. Dan itu sudah saya ulang berulang kali, tidak berhasil. Sampai tetangga saya melihat saya ya, ketawa mereka. Kalau kanda. Kalau kemarin saya syuting itu, oh my God, that's so very funny ya, I guess. Mopi, don't go so far, come. Saya sama anjing saya ngomong bahasa Inggris. Biar agak pandai saya bahasa Inggris, harus dipraktiskan ya. Karena bahasa Inggris saya jelek sekali. Jadi kalau mau saya pembicara, harus pandai bahasa Inggris ya. Di kerjaan saya kan harus pandai berbicara ya. So, akhirnya saya berusaha keras untuk menyelamatkan anjing ini supaya dia lepas dari rantainya. Dan sepertinya anjingnya ini sudah mengerti, karena saya terus berusaha, dia sepertinya mengerti bahwa saya akan ingin menyelamatkan dia, ingin membebaskan dia. Dan finally, look at them. Dan akhirnya dia diam seketika, tidak ada reaksi, tidak ada perlawanan. Jadi itu saya langsung, oh my God, oh my goodness. Ini dok sudah ngerti ya bahwa saya mau melepaskan rantainya. Dia diam saja. Saya waktu tutup shawl-nya dengan mukanya, dia diam saja, tidak bergerak. Jadi saya pikir, oh berarti ini lagi baik budi dia. Jadi saya lepas ininya,
ikatan rantainya, tapi tidak bisa dengan satu tangan. Saya pegang dengan kedua tangan, jadi dia terbuka shawl-nya ya. Tapi dia tidak menyerang saya. Setelah buka, sudah berhasil saya elus dan saya katakan, pergilah sekarang. Tapi saya adalah tuanmu. Dan anjingnya pergi dan saya tidak bisa sentuh dia. Sekarang dia susah ya, mau dikasih makan pun tidak bisa. Tapi kemarin saya sudah kasih makan sih. Saya suka anjing ya. Binatang yang menurut saya sangat bersahabat, sangat care. Jadi anjing ini kalau ada orang jahat, dia sangat tahu. Dia punya chemistry untuk melihat orang yang jahat dan orang yang baik ya. Yang punya inisiatif atau perencanaan yang jahat ya. Oke, tapi ini anjing kampung ya, bukan anjing-anjing yang mewah-mewah ya. But I love them. Mopi, come. Cuma satu lagi anak anjing temennya ini susah disentuh, susah dipegang. Aduh, pusing saya. Kadang bisa, kadang enggak ya. Dan itulah cerita saya pada hari ini, my smart subscriber, about my dog. Memang simple, but that's important. And itu adalah bagian dalam kehidupan saya pada hari ini di akhir tahun 2018 ya. Ya, you wanna play? Play be careful ya. Lihat, saya mau menjadi diri saya sendiri ya. Ada kalanya saya bersifat sangat elegan. And then ada kalanya saya bersifat ya seperti orang kampung kayak gini lah wae. Kan kampung kali ini wae. Tapi saya tidak peduli ya, kenapa? Karena saya ownernya lah, suka-suka aku lah woy, ya kan woy. Keluar batakku ya. Jangan kalian ganggu-ganggu kalau orang batak ini ngomong. Cerewet kali nanti. Namanya perempuan ya. Gak perlu pakai gue elo ya. Karena saya bukan orang gue elo ya. Tapi kalau saya ngomong bahasa Inggris, jangan kalian komplain. Kenapa? That's me ya. Saya sudah biasa seperti itu ya. Saya di tempat kerjaan juga begitu. Teman-teman saya juga begitu. Jadi kita praktis ya. Karena memang harus seperti itu. Ben, kembali lagi saya bilang ya. Kita, saya sering nyanyi di Smul ya. Saya buka YouTube ini karena pertama kali berawal dari Smul. Saya banyak punya teman dari sana. Saya lebih cenderung suka bernyanyi sama orang luar ya, biar bahasa Inggris saya lancar ya. Dulu saya bodoh kali bahasa Inggris loh. Nah, itulah yang membuat saya buka Smul, karena ya saya pengen bawa sedikit bangsa Indonesia ya, petualangan suasana di sini. And about my Prudential, promosikan mengenai saya punya asuransi, segala macam fasilitas asuransi dan pelayanan di asuransi seperti apa. So, that's why I speak in English. Kenapa? Karena saya punya teman-teman dari luar negeri itu juga pengen saya artikan, cuman saya tidak sempat ya. Saya tidak tahu macam mana membuatnya secara otomatis. Jadi saya harus ketik satu kalimat supaya dia berubah dalam bahasa mereka. Tapi saya tidak punya waktu ya. Karena sangat banyak sekali video saya ya. Oh, you wanna play? Kamu bermain rumah-rumahan ya, Mopia? Jadi, seperti itu ya. Saya bahasa Inggris itu kan sok-sok ya, teman-teman ya. Jadi, tolong, be smart. I call you every day. Saya memanggil Anda dengan sebutan my smart subscriber. Saya pengen ya, saya punya subscriber itu yang viewer, yang melihat saya juga orang-orang smart. Ya, bisa aja saya buat judulnya seperti tidak sama dengan isi. Contoh kayak perang ini, perang itu. Saya artinya perang pun saya tidak tahu apa itu ya. Dan saya buat YouTube ini, saya sama sekali tidak tahu kalau di TV rupanya sekarang lagi ramainya orang buat vlogger ya. Saya tidak tahu itu, sekarang saya bertahun-tahun tidak pernah nonton TV. Pada saya pulang, saya lihat, loh sekarang masih vlogger ya? Oh my God, saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu, sumpah. Saya tidak tahu itu. Saya cuma punya keinginan yang lain ya. Saya pengen menayangkan hal-hal yang positif. Dan daily hidup saya juga lah yang agak-agak bagus ya. Tidak neko-neko. Tidak perlu pakai judul yang aneh-aneh supaya membuat orang penasaran, pengen klik, pengen nonton. Ya kalau nonton ya nonton lah. Oh my God. Mereka kalau main-main itu kaki saya kesenggol terus. Bisa aja saya buat judulnya aneh-aneh. Atau bisa aja saya buat kayak gimana ya.
ya perang-perang yang aneh-aneh, tapi untuk apa coba? Bukan gua banget seperti itu ya. Cih, keluar Jakartanya. Saya tidak seperti itu ya. Menurut saya itu bukan jati diri saya, bukan personality saya ya. Lo kok jadi curhat saya di sini ya? Tidak apa-apa ya, karena saya bosan dengan si pertanyaan. Aduh, ngomong bahasa Indonesia lah apa sok bahasa Inggris lah segala macam. Aduh, ya amang, ya amang. Kalau orang Batak bilang gitu ya. Eh, bohado. Songoni do dah. Ya saya ngomong Jawa pun bisa ya. Batak juga bisa, bahasa Hokkien pun saya pandai. Saya orang yang suka belajar ya. Saya friends pun sikit-sikit ya, sok kali ya. Cuman bilang hello ajanya. Tapi kembali lagi Mas Smart Subscriber, aku ingin membawa Anda juga menjadi smart dalam berkomentar, menjadi smart dalam memilih film dan video dan klip yang daily atau segala macam. Karena di YouTube itu banyak aneh-aneh. Semakin Anda sering nonton yang aneh-aneh, menjadikan pemikiran Anda, reaksi Anda, kegiatan Anda pun jadi aneh gitu. That's war ya. Suka komplain, suka merepet dan segala macam. Ambillah petik yang bagus. Tapi yang gak bagusnya jangan ditiru. Kadang-kadang yang tidak bagusnya itu yang ditiru orang ya. Dan itu menjadikan Anda menjadi pribadi yang selalu melihat dari kekurangan orang lain, melihat dari hal-hal yang jelek dari orang lain. Padahal itu tidak, sebenarnya tidak ya. Makanya that's why I say citizen Indonesia itu banyak suka komplain ya. Kalau boleh jangan seperti itu ya. Malu. Malu sekali ya. Coba lihat di semulu itu, sampai telanjang tidak ada bajunya, kan malu tahu. Jadi kalau saya nyanyi itu sama mereka, mereka tanya, "You from Indonesia? Yeah, why you so not very sexy?" Hah? Karena sudah pemikiran mereka seperti itu dengan kita, karena sudah banyak melihat hal seperti itu. Jadi tolong ya, jika Anda mau jadi bagian dalam My Smart Subscriber, jadi smart. Anda nyaman dengan saya, welcome. Anda tidak nyaman sama saya, never mind. Kamu tidak bisa tidak nonton saya pun tidak masalah ya. Saya butuh orang yang smart yang ada di lingkungan saya, dan itu always I pray that good people, good place. Jadi kalau orang yang tidak bagus sama saya berdoa supaya jauh-jauh dari saya. Orang-orang yang punya niat jahat segala macam, jauh-jauh dalam hidup saya. Bapak ini lagi cari kayu dan lihat saya ngomong-ngomong di depan saya punya iPad. Ketawa bapak itu. Sana dia. Oh, ala gini lah kalau suasana di kampung ya, woy ya. Tapi saya lu suka. And I love myself. Dan teman-teman saya yang bukan Indonesia ya, mereka sangat support walaupun saya bahasa Inggrisnya salah-salah ya. Karena saya pun kalau ngomong bisa bersalahan. Dan Anda perlu tahu ya, orang luar negeri itu pun tidak semua bisa bahasa Inggris. Bahkan ada yang sama sekali tidak tahu. Jadi Anda harus bangga menjadi diri Anda ya. Tidak perlu malu, latih terus itu. Tidak perlu mendengarkan kata orang ngomong apa. Kalau negatif tidak usah diambil. Kalau dia mendukung, ambil itu dan jadilah pribadi yang kuat, oke? Jadi hari ini saya syutingnya tidak kemana-mana ya teman-teman ya. Hanya di rumah, di Rambongan, karena my mother still sick and I was check care my mom. So that's why I not go anywhere. I'm not traveling because ini sudah menjelang tahun baru ya. Aduh, lihat tuh nyamuknya banyak banget. Okay. I've got sunshine over quality. Salah ya? Kalau salah forget it. Saya pengen nyanyi small tapi tidak ada sinyal di sini. Sinyalnya is very bad. I had to repair. I had to call my friends and I had to sing in small on he. Sinyalnya sangat susah, sangat parah. Aduh, pusing sakit kepala saya. Saya harus cari singa itu mesti di depan rumah ya, di depan rumah baru dapat. Di kamar, di ruang tengah tidak dapat ya. Okay. See you in the next video. Dadah. Don't forget to give me like, subscribe me and good comment, okay? Good comment my smart subscriber. Sekali lagi saya katakan my smart subscriber, jadilah smart dalam komentar, dalam memilih channel and dalam segalanya. Menjadikan Anda pribadi menjadi smart dan berattitude, okay? Ting ting ting. Hello my smart subscriber, I have a story today.
And I wish you happy new year 2019. Selamat tahun baru. Semoga tahun ini menjadikan kita lebih baik, menjadikan kita lebih dewasa dan lebih menghargai waktu dan hari yang kita jalani untuk lebih bermakna ya. And semoga Anda dan keluarga juga menikmati hari-hari bahagia dan sehat selalu dimanapun Anda berada ya. And saya lagi santai-santai di pondok saya punya tempat ya, sambil mendengarkan lagu rohani ya. Saya suka mendengar lagu-lagu yang menyejukkan hati, jiwa, dan pikiran. I wanna tell you something. Kemarin kan saya cerita saya punya gunggung dua ya. Jadi selama berapa hari ini saya punya gunggung yang baru itu tidak mau makan. So kasian sekali ya. Saya kasih ayam pun dia tidak mau makan. Jadi satu hal yang ada kita bisa pelajari, hewan itu terutama specially for dog ya, itu dia kalau misalnya majikannya sudah ganti ataupun sudah tidak ada, mereka kehilangan semangat hidup. Ya, sangat luar biasa sekali ya, karena mereka sangat berketergantungan sama majikannya. Jadi kalau majikannya sudah tidak ada lagi, mereka tidak mau makan dan mereka membiarkan diri mereka menjadi lemah, letih, dan bisa meninggal ya. Kalau my smart subscriber ever watching the movie, sangat sering hewan specially dog, anjing itu dia sangat sayang sama majikannya, sangat peduli. Dia menyerahkan benar-benar jiwa dan raga mereka ya. Jadi kami telepon yang pelihara anjing kami sebelumnya, meminta mereka supaya menerima anjing kita kembali ya, karena nanti bisa mati ya. We are the family in his so very love dogs so much ya. Jadi kita sayang binatang, terutama anjingnya. And then my neighbor come in my house and check the dog ya. Tetangga saya datang untuk ambil anjingnya yang dua, tapi satu kan bisa diambil tuh, satu lagi kan dia susah. Maksud saya dia anjingnya satu lagi tuh susah dipegang. Jadi tetangga kami ini nunggu lama supaya anjing yang susah dipegang ini datang. And finally, at least the dog already come and they pick up the dog and bring him back to her home. Jadi sangat bersyukur ya, karena memang anjing itu benar-benar sayang sama majikannya. Sebenarnya itu anjingnya anjing kami waktu masih baby ya, masih bayi, cuman waktu itu sangat banyak dan kami ada titip ke beberapa tempat ya. Mereka mau ambil, ada yang beli juga ya. So, ketimbang anjingnya meninggal, ayah saya pun setuju, karena ada saya memanggil tetangga saya. Kali lagi anjing saya berjumpa 4 orang. But I love it, selama 3 hari ada momen yang terbaru mengenai my new dog. I already check the video of him, so I want to show and I want to make a memory in my YouTube ya. Saya pengen menyimpan memori itu di saya punya YouTube channel ini, because I want to save my daily, my life di dalam YouTube saya ini. Jadi nanti kalau beberapa tahun ke depan saya pengen flashback, I can watching again my movie ya. Jadi kalau Anda tertarik dengan cerita saya, welcome. If you don't tertarik, never mind. I love animals so much, karena anjing itu binatang yang sangat baik ya. Ya, bagi saya ya, karena hewan itu kalau Anda sayang, mereka sayang. But I said again, I love dogs so much. Saya suka anjing ya, binatang yang sangat patuh sama tuannya. Dan kalau tuannya sedih, dia ikut sedih. Kalau tuannya marah, dia juga mengerti ya. Oke, bagaimana dengan cerita Anda? Apakah Anda punya binatang kesayangan? Kalau ada, tell me how the story and her bad name. And don't forget to give me like, subscribe, and ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang diriku. Don't forget to join me in Smul, Ame Perry, or Amai Garis Bawah Lee, okay? La 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 la! Hello!
Halo. Kami adalah pendekar rambung. Ya, seperti biasa ya. Usual at traveling with my doggy dog. Opi, hurry up. Kalau sore saya bawa jalan-jalan ya. Abaikan uban saya yang sedang menyapa Anda. Let's go. Siapa yang penggemar doggy, sehat to me. Dan penggemar binatang yang lain, or maybe kucing, atau mungkin ada yang harimau gajah di sini ya. Sehat to me too. Apapun itu, pelihara binatang Anda dengan segenap hati. Dan jangan bermain-main sama mereka. Ibaratnya, jangan bunuh mereka ya. Tapi ajaklah bermain-main ya. Mopi, don't do that. Sorry ya, tadi ada saya punya tetangga menyapa. So, saya kalau mau shoot gini, saya lihat-lihat ya. Ada orang yang tidak suka di shoot. Ya. Ada orang yang tidak suka dia direkam. Jadi saya rekam wajah saya sendiri aja, tapi kadang saya ambil suara mereka. That's why I not change my video. You over here, in my right hand. Ini yang paling dekat sama saya ya. Mopi! Yang lainnya dekat, cuman kalau udah jalan-jalan dia mau dekat-dekat saya. Mop! Mana anjingnya dua lagi, nak? Kami kehilangan dua anak anjing ya. Look at them. Mamanya sudah di sana. Yang dua yang hitam kemana ya? Saya tidak mau anak anjing saya hilang atau digigit ular ya. Oh, I wanna say something. Anjing yang kemarin yang sudah dikembalikan itu, satu meninggal dunia ya. Alais. Satu sudah mati karena mungkin dia entah yang tidak bisa dipegang ya. Mungkin dia digigit ular atau makan yang tidak bersih. Tapi yang satu lagi sama sekali tidak mau makan. Mungkin karena efek dari dipindahkan dan segala macam membuat dia jadinya tidak semangat untuk hidup ya. What are you doing? Are you looking for my two baby dog again? Say hi sini nak. Sini biar foto kita. Oh God, oh. Oh my God, what are you doing, Mopi? si Mopi genit. Oh, mereka mencoba ya. Look at this, look at this. Oh, Mopi. Saya pakai shot ya. Oh, la 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 la. Lihat anjing saya ini. Oh, Mopi. Saya mental. Okay. Fun. Kamu sudah hebat. Give up. Yeah. Oh no. She check again. This is my children, ya, yeah? And a saya. Banyak sekali ubannya.
mau saya cabut tapi saya malas. Gini saja saya sudah cantik ya. So very confident, yes. Mavi. My baby dog. She play. Dia bermain air ya. Aduh, anjing saya minum air dan bermain. Thank you so much. Saya mundur biar nampak seluruh barang. Thank you. Dadah. Cepung. Cepung. Go away. That's my doggy. Pada mami saya sambil saya masak ya. Oh. Masa lucu sekali dia tadi saya usir masuk lagi. Dia cuma mau nemani saya saja ya. Namanya semua Mopi ya. Aduh, ayam saya sedang mau bertelur jadi mereka bernyanyi-nyanyi ria. Panjang hari burung bernyanyi merdu sekali menambah kesaduan di hari Minggu ini. Oh, jingle bell. Jingga odu we how I found it tonight and under it. Jingle bell, jingga odu we how I found it tonight and I'm so. Saya punya Mopi ini manja.